Terhimpit kebutuhan ekonomi, seorang guru honorer di Kota Surabaya nekat menjadi komplotan pencuri sepeda motor. Modusnya adalah pelaku mencuri sasaran sepeda yang tidak terkunci pengaman di parkiran minimarket. Aksi terakhir pencurian komplotan Ranmor ini terekam kamera pengintai CCTV milik sebuah minimarket di Jalan Ambengan, Kota Surabaya. Terlihat dua pelaku dengan sabar memilih calon korban. Targetnya adalah motor yang diparkir tanpa kunci ganda. Saat pengunjung masuk, pelaku langsung melarikan motor korban menjauh dari tempat parkir. Sementara satu pelaku lainnya menyusul untuk membantu mendorong. Aksi pencurian ini gagal lantaran pemilik kendaraan sadar dan langsung keluar toko untuk meminta bantuan warga. Pelaku pun berhasil diamankan petugas Reskrim Polsek Genteng yang melakukan patroli. Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat mencuri lantaran terhimpit kebutuhan ekonomi. Ini modusnya adalah dengan mencari calon korban yang tidak mengunci ataupun lupa mengunci kendaraan bermotornya. Dan mereka akan terus hunting, khususnya di tempat supermarket. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti motor curian yang rencananya dijual ke Pulau Madura. Kedua pelaku kini terpaksa mendekam di jeruji Polsek Genteng. Rahmat Ilyasan, MNC Media, Surabaya, Jawa Timur.